Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ketiga kami yang bertemakan mengenai peran kewirausahaan sosial dalam proses perbaikan tingkat pendidikan masyarakat melalui pemberdayaan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Video ini merupakan hasil dari program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau PENMAS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Video ini bertujuan untuk dapat mengedukasi masyarakat secara daring dengan mengangkat tema mengenai PKBM itu sendiri. Nah, pada kesempatan ketiga kali ini, kami ingin mengangkat topik mengenai studi kasus pada PKBM rintisan dari ibu narasumber kita. Jadi, selain PKBM yang sudah maju sebelumnya, di video sebelumnya, kita mau mengenal lebih dekat lagi mengenai PKBM rintisan yang dirintis sendiri oleh pendirinya. Jadi, kita mendengar sendiri dari perintisnya. Kita ingin mendengar bagaimana cerita latar belakang mengenai perkembangan PKBM tersebut, inisiatif pembentukannya juga apa sih gitu ya, pengalaman menariknya juga apa yang terjadi dalam selama perkembangan PKBM tersebut. Kembali bersama saya, Fajar Ipinagara, saya Ara, saya adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan kembali bersama kami di depan saya ada Ibu Raden Roro Femi Kesuma Dewi. Bagaimana kembali Ibu kabarnya? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah, super sekali sehat Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu telah hadir kembali bersama saya untuk ngobrol-ngobrol santai mengenai PKBM itu sendiri ya. Jadi beliau merupakan dosen dan juga wakil prodi pendidikan Islam anak usia dini pada STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Beliau juga merupakan penggiat pendidikan di Indonesia Tutor Pendidikan Kesetaraan, penggiat pendidikan non formal serta pendidikan masyarakat dan pendidikan ramah anak. Masya Allah. Beliau juga merupakan direktur PT PCI Consultant Service and HRD Center, tenaga ahli konsultan, serta founder Cita Insan Motekar Foundation dan juga ketua PKBM Insan Motekar. Nah, PKBM ini yang pengen kita tahu ya. Beliau juga telah meraih berbagai macam penghargaan, yaitu penghargaan Intel Education Award 2011 kategori tutor paket saya berprestasi serta tutor prestasi nasional di tahun 2011 lalu. Luar biasa Bu Femi ini seperti ini. Masya Allah, terima kasih ya Bu sudah hadir kembali. Terima kasih Mbak. Iya baik Bu Femi, jadi kita pengen tahu nih sebenarnya, kita pengen bertanya-tanya mengenai PKBM rintisan dari Bu Femi itu sendiri. Apa Bu, itu ada di mana? Namanya apa? Iya, terima kasih Mbak Ra sekali lagi diundang kembali untuk kegiatan ini, luar biasa. Saya sangat berbangga dan bersyukur sekali bisa berbagi sharing pengalaman dengan pemirsa juga dengan Mbak Ara. PKBM yang saya dirikan atau saya rintis di Kabupaten Bogor ini namanya PKBM Insan Motekar. PKBM Insan Motekar berasal dari karena yayasan kami namanya Yayasan Cita Insan Motekar. Jadi PKBM-nya saya ambil PKBM Insan Motekar. Seperti namanya, Motekar itu dalam bahasa Sunda, itu artinya pintar. Okay. Pintar. Kita berharap warga belajar atau masyarakat yang berada di sekitar PKBM Insan Motekar ini cerdas, pintar, kemudian berdaya guna gitu ya, dan juga memiliki kemampuan-kemampuan life skill yang bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka gitu. Nah, PKBM Insan Motekar memang belum lama Mbak, baru sekitar masih 3 tahun, masih sangat muda gitu ya. 3 tahun tuh itu kan masih muda. 3 tahun masih sangat muda, masih belajar, masih merangkak ya, karena sebelumnya memang saya pernah mendirikan PKBM di, sebelumnya ada di Jakarta Timur, pernah PKBM Somasakti, kemudian juga pernah di Depok untuk PKBM Permata Cendikia Indonesia. Namun sekarang saya sedang menggeluti atau merintis PKBM Insan Motekar ini di Desa Petir, alamat persisnya itu di Kampung Tanjakan Cikiru, RT 1 RW 3, Ciberem Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Di Bogor. Ya. Betul. Kenapa di sana? Karena suami saya orang sana. Kebetulan memang suami berasal dari sana dan saya melihat di sana itu prospek
kedepannya itu sangat bagus ya, karena sebenarnya PKBM ini kan letaknya dekat dengan IPB ya, kampus yang luar biasa ya, kampus yang bagus, yang juga sesuai dengan kearifan lokal warga masyarakat di sana, yaitu apa, bertani, berladang ya, karena memang tipologi Desa Petir ini perladangan gitu. Dan juga ada peternakan, ada perladangan, memang tipologinya perladangan gitu. Nah, namun potensi yang sedemikian besar ini memiliki kendala, memiliki tantangan. Tantangannya adalah indeks pembangunan manusia di khususnya memang Desa Petir dan umumnya Kabupaten Bogor, Kecamatan Bramaga itu masih rendah gitu. Masih banyak tingkat putus sekolah, kemungkinan karena dimungkinkan putus sekolah itu karena biaya yang kurang gitu ya, kekurangan biaya untuk melanjutkan, kemudian jauhnya sekolah yang hendak dituju jenjang pendidikan selanjutnya itu jauh, jadi di desa tersebut tidak ada SMA. Tidak ada SMA di desa itu, jadi kalau mau melanjutkan SMA dia harus pindah di menuju pindah ke desa, pindah desa, kecamatan lain gitu. Oh, itu jauh ya? Menempuh jarak yang ada jarak sekian kilometer begitu ya, lumayan ya. Kemudian memang desa tersebut untuk sarana pendidikannya kayak SMP memang sudah ada, namun sifatnya memang swasta gitu, jadi belum ada sekolah negeri setara SMP, SMA di desa tersebut. Desa Petir. Ada, kalau SD ada gitu ya, tapi kalau SMA masih ada, tapi sekolahnya swasta gitu. Nah, ini yang membuat kami, membuat saya tertutup di sana itu harus entas dulu nih pendidikan dasarnya gitu ya. Putus sekolahnya harus berkurang nih, warga-warga yang masih putus sekolah harus kita entaskan begitu, karena itu paling dalam jangka waktu nanti 10 tahun ke depan itu pasti akan ada kelihatan gitu hasilnya, baik dari segi indeks pembangunan manusia yang meningkat gitu, dan juga dari segi kualitas hidup mereka pasti akan bertambah gitu ya, dengan peningkatan jenjang pendidikan yang kita upayakan gitu di desa tersebut begitu, Mbak Ara. Jadi memang dasarnya awalnya ini potensi desanya ini bagus. Potensinya perladangan tadi bagus. Perladangan, kemudian dekat dengan kampus yang bagus. Ya, kemudian juga desa ini sebenarnya potensi wisatanya bagus, Mbak. Jadi memang ada di lereng Gunung Salak, Kabupaten Bogor itu. Jadi kalau Mbak Ara jalan-jalan ke Curug Nangka, Curug Luhur ya, ini bisa melalui jalan ini sebenarnya gitu. Bisa melewati, bisa walaupun ada jalan lain, tapi bisa juga melewati jalan tersebut gitu. Jadi sebenarnya potensinya itu luar biasa. Hanya masyarakatnya di daerah ini masih harus banyak dilatih dan dididik tentang bagaimana mereka ini harus menyadari bahwa daerahnya ini penuh dengan potensi. Harus ada yang membangkitkan kesadaran dan gairah mereka untuk bisa membangun daerahnya ya, dengan mengedukasi mereka gitu. Seperti itu ya. Sayang gitu ya kalau potensi yang begitu besar tapi masyarakatnya belum menyadari gitu ya. Menyadari, belum mengelola ya, makanya. Iya. PKBM-nya hadir di situ. Betul. Maka PKBM dihadirkan untuk mengedukasi masyarakat terkait mereka harus mempersiapkan diri menghadapi era zaman yang lebih maju lagi. Ya, begitu mana ya? Kedepannya. Begini contohnya. Di Desa Petir banyak warga yang belum entas SMP, SMA, jenjangnya ya, SMP, SMA. Padahal ya,
kita melihat perkembangan sekarang ini, misalkan kita mau ada pemilu, pilkada gitu ya, itu kan memerlukan panitia-panitia yang mengharuskan panitia tersebut minimal SMA, ya, persyaratan ya, secara administratif. Kemudian juga untuk menjadi ketua RT, ketua RW, ya, itu juga minimal kan harus punya ijazah SMA. Ada sekolah formal yang harus diselesaikan ya. Ah, itu betul. Ada syarat-syarat secara administratif seperti itu. Jadi di sini PKBM mempunyai peranan menjembatani itu, memfasilitasi itu, tapi tidak secara serta-merta tiba-tiba dapat ijazah gitu kan. Proses. Ada proses pembelajarannya gitu. Kenapa? Saya menginginkan nanti ada perubahan dari proses pembelajaran itu, Mbak Ara. Jadi memang kalau mengupgrade SDM dengan merenovasi bangunan itu beda ininya ya, Mbak. Kalau bangunan renovasi 3 bulan kelihatan hasil bentuknya, bangunannya bagus gitu kan. Tapi kalau merenovasi atau membentuk kepribadian ya dari dengan melalui pendidikan itu butuh waktu memang 10 tahun gitu baru kelihatan itu ya Mbak. Tapi memang harus dilakukan. Harus berproses. Dan menghendaki 10 tahun ke depan desa ini memiliki apa ya? A value atau kehidupan yang lebih baik dari segi attitude warganya, begitu. Kemudian cara pandang, mindset mereka terhadap pendidikan juga harus kita ubah, gitu kan. Kadang-kadang saya waktu awal saya buka PKBM nih Mbak di desa ini, saya ajak warga misalnya, yuk kita belajar, nanti setelah belajar sekian tahun ada bonusnya, kamu dapat ijazah, gitu kan. Ya, artinya kan kita harus merangkul mereka supaya mau dulu berkumpul dengan kita, belajar gitu. Nanti gak sembarang belajar loh, kita belajar bersama, nanti sekian tahun ada jenjangnya loh gitu, nanti kalau dapat ijazah gitu kan, nanti kita ikutkan ke ujian nasional dan segala macam seperti itu. Nanti ada salah satu dua warga yang bilang, buat apa ijazah gitu ya. Saya jujur ya, mereka iya. Oh, ada yang bilang begini, Bu, saya sudah punya tanah sekian hektar di sini, saya sudah punya toko, saya sudah punya ini, sudah sukses jualan ya. Saya. Wah, apa? Saya sekolah lagi gitu ya. Itu kan mindset-mindset yang harus diubah. Nah, ini peranan PKBM mengubah sudut pandang, mengubah pola pikir masyarakat bahwasanya butuh pendidikan. Pendidikan itu bukan sekedar ujungnya orientasinya materi, tapi apa, kualitas kehidupan, attitude, kemudian mempersiapkan daerahnya bisa dikunjungi orang dengan nyaman gitu ya, karena ini kan potensi wisatanya luar biasa ya, itu banyak yang dikembangkan, depannya bakal lebih iya ya. Betul, karena mohon maaf Mbak Ara, saya punya pengalaman di 2017 terkait saya sebagai tenaga ahli pariwisata waktu itu ya, target pasar pariwisata Indonesia di 10 destinasi prioritas pariwisata waktu 2017, saya melihat desa-desa yang memang waktu itu harus dilakukan percepatan pertumbuhannya karena melihat potensi wisatanya gitu. Nah, di desa Petir ini sebenarnya kita bisa mengubahnya menjadi desa wisata, ya kan, desa pendidikan, ya kan Mbak? Dan itu ada ibaratnya ada dana peruntukan dari pemerintah untuk mewujudkan itu sebenarnya ada ya. Ada, cuma pemerintah daerahnya belum terpola ke sana, belum terfikirkan, dan mungkin harus banyak masukan-masukan ya supaya bisa mewujudkan itu. Itu kan luar biasa Mbak, sebenarnya dari pemerintah udah kasih inisiatif ya. Betul, sudah ada melalui kementerian dalam negeri, melalui Kementerian Pariwisata, itu ada gitu ya, peruntukan untuk membangun desa wisata, desa bernuansa pendidikan. Nah, inilah yang dilakukan PKBM, mencoba menjembatani pemerintah pemerintah desa ya, dengan program-program yang bermanfaat seperti itu gitu Mbak. Oh, sebenarnya keren ya, dari pemerintah juga udah pasti ya, sebenarnya tinggal ya, jalan. Tinggal. Jadi, pengen tahu nih, berarti mungkin dari pemerintah udah ada, berarti salah satu sumber pendanaan itu ya Bu ya? Iya,
mungkin apalagi mitra yang lain gitu mungkin ya, yang diajak kerja sama yang mau terdirin silang ini. Oke, okay. PKBM kami ada program di Insan Kota ya, program pendidikan kesetaraan, memang ada paket A, B, dan C. Oke, ini program-programnya. Program-programnya, masuk A. Kita sudah meluluskan 2 angkatan, alhamdulillah. Sudah 3 tahun, sudah 2 angkatan. 2 angkatan, dan kita sedang berjalan nih, angkatan ketiga, masih proses belajar. Kemudian, program keaksaraan fungsional, artinya di sini kita bekerja sama dengan PKK, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, ya, terkait program-program apa yang bisa dibantu oleh PKBM mensukseskan program-program PKK, program-program Karang Taruna tadi, Karang Sinergi, seperti itu. Kemudian program PKBM sendiri juga bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi misalnya. Jadi pernah kegiatan kami dari Universitas Pamulang, dari Universitas MH Tamrin, dan juga HIP ya, yang datang berkunjung ke PKBM kami di Insan Motekar ini. Para dosen ini datang untuk memberikan sharing ilmu ya, dan pemberdayaan masyarakat terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa di sekitar PKBM ini. Yang pernah saya lakukan adalah waktu itu dari Universitas MH Tamrin itu para dosen membuat pelatihan bahasa Inggris. Percakapan harian ya, cuma sederhana conversation harian, bagaimana para Karang Taruna ini berlatih bahasa Inggris selama 3 bulan waktu itu. Itu bermitra dengan MH Tamrin dan Prodi Bahasa Inggris. Si pengajar dari situ itu. Itu. Kemudian dengan kampus-kampus lain, termasuk kampus yang jelas saya juga mengajar di kampus tersebut di Al-Aqidah Hasyimiya, ini juga ada beberapa mahasiswa yang datang melakukan KKS. Misalnya, KKS. Jadi, di sekitar binaannya Insan Moteka ini, guru PAUD misalnya, itu dihadirkan ke sana untuk mengajarkan guru-guru PAUD juga. Oh, jadi kayak memberikan ya, FTOT. Iya. Di sana memang di Desa Petir itu ada beberapa kelompok bermain ya serupa PAUD ya, tapi mungkin perizinannya belum lengkap. Jadi masih berupa kelompok bermain seperti itu yang para tutornya itu masih mohon maaf mungkin jeruk makan jeruk ya maksudnya. Jeruk makan jeruk itu tamat SMP sudah mengajar. Sudah mengajar PAUD misalnya gitu, atau SMA dia mengajar baca tulis misalnya di situ ya gitu. Artinya di ini harus tutornya ini harus diajarkan ya, dibekali lagi. Maka itu bantuan dari para mahasiswa yang melakukan KKS di desa kami ini, itu bisa membantu para tutor-tutor tadi begitu. Nah, kemudian ada juga program berintegrasi dengan PKK. Nah, ini misalnya sosialisasi tentang pentingnya kegiatan parenting, mengajarkan bagaimana pola asuh positif bagi para orang tua di desa tersebut gitu, terkait dengan pencegahan pornografi di media sosial gitu. Kemudian ada juga sosialisasi pencegahan stunting itu bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, dan itu pernah dilakukan di PKBM kami gitu. Kemudian pembelajaran pendidikan kesetaraan sebenarnya tentu di PKBM kami ada paket B dan C yang itu dilakukan juga seminggu 3 kali ya, dan itu dilakukan secara klasikal dan juga mandiri itu aja. Atau berarti beda itu klasikal dan mandiri tadi. Klasikal itu tatap muka. Oh iya. Muka, tatap muka 3 kali dalam 1 minggu dan hanya ditetapkan. Sudah ditetapkan. Iya. Hari program berbeda-beda. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke. Bareng-bareng mereka. Bareng-bareng ya. Iya. Bareng-bareng. Dan mereka itu belajarnya tidak di kelas Mbak tatap mukanya, supaya lebih nyaman, supaya lebih menyatu dengan alam gitu. Saya mengajar mereka di saung.
Saung bambu motekar namanya. Ada saung bambu motekar yang belajarnya itu kita duduknya di sauk ya, bersila. Apa itu biasanya tuh? Sampai maksimal berapa orang? Sampai maksimal 20 orang. Masih bisa. Di situ. Nah, kemudian di sauk itu juga menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya belajar kesetaraan ABC, tapi juga ada beberapa kegiatan keterampilan seperti mengolah buah berenuk menjadi jus berenuk. Wah, dan juga lakukan itu gitu. Kemudian mengolah buah berenuk menjadi tas, menjadi tas berenuk, ya. Ada itu mendengar ya, tas yang tas etnik gitu ya, dari buah berenuk gitu. Pakai brand ya berarti, pakai brand PKB. Ya, Motekar. Motekar. Seperti itu. Terus jus berenuk juga kita sudah ada pesanan, banyak pesanan jus berenuk, karena jus berenuk. Karena di sana banyak ya buah berenuk itu. Kebetulan di samping saung kami ada ada pohon berenuk yang berbuahnya tidak pernah berhenti. Oh, itu miliknya siapa? Milik kami sendiri. Ada kan di desanya sendiri. Milik Motekar. Iya. Jadi karena digunain. Betul. Gitu. Karena saung itu ada di atas tanah Motekar. Oh, okay. Tanah yayasan gitu ya. Iya, dan pohon itu ada persis di sebelah saung kami. Yang buahnya iya, buahnya banyak. Cuma satu pohonnya, tapi buahnya enggak berhenti gitu. Bahkan ada permintaan dari ada toko herbal yang memang biasa menjual obat-obat herbal itu secara rutin mengambil jus berenuk dari kami gitu. Oh, itu dari berbagai pengobatan juga ya. Jadi memang betul. Ada usaha mandirinya tadi yang anti diabetes, buat hipertensi ya, asam urat itu konon katanya bisa menyembuhkan, yang banyak yang cocok gitu. Dan itu yang mengolahnya itu siswa kami, warga belajar kami gitu. Kita ajarkan keterampilan itu. Selain itu juga ada beternak domba, Mbak, untuk kegiatan kami. Di mana tuh beternaknya? Di depan saung kami ini. Di depan saung ada kandang yang kapasitasnya 100 ekor. Lumayan. Ya, panjang gitu ya. Terus di situ juga ada. Mereka belajar life skill juga ya, untuk kayak memelihara beternak domba. Saat ini kemarin kami sedang fokus pada domba Garut, Mbak, karena kebetulan saya senang sekali dengan domba hias ini ya, yang tanduknya melintir-lintir. Dan juga dia sama dengan teman-teman dari IPB tentang bagaimana cara pembuatan pakan sintetis ya. Pakannya itu kita nggak ngarit, Mbak, nggak ngaduk rumput, tapi kita membuat pakan buatan ya, dari campuran bikin sendiri dari campuran misalnya bonggol jagung, kemudian ada rumputnya juga, cuma rumput tertentu gitu, kemudian ada ampas tahu gitu. Jadi dikreasi dari IPB tadi, salah satu ilmunya kita memang kerjasama dengan dari teman-teman dari IPB-nya sendiri yang datang ke yang datang. Jadi kita menawarkan ya, betul, sebagai solusi lain yang membutuhkan gitu ya. Betul sekali begitu. Karena apa yang saya bilang, KKB ini sebenarnya multifungsi gitu ya. Dan sayang kalau pemerintah ini tidak, pemerintah desa ya, tidak memanfaatkan wadah ini dengan baik gitu. Karena kalau tadi Mbak Ara tanya pembiayaan dari mana, ya salah satunya memang ada dana yang diberikan dari pemerintah desa, karena memang ada alokasi untuk pendidikan. Iya, betul. Desa itu mendapat sampai sadi namanya ya, 1 miliar satu desa itu yang diucapkan dari pemerintah, yang di situ memang ada alokasi untuk pendidikan. Nah, besarannya berapa itu tergantung kebijakan dari pemerintah desa. Iya, pemerintah desa masing-masing begitu. Kebetulan Mbak, tahun pertama kami berdiri, PKBM ini berdiri, kami sangat didukung. 3 tahun lalu berarti ya? Iya, kami sangat didukung oleh pemerintah desanya. Kepala desanya namanya Bapak Skardi. Alhamdulillah beliau mendukung adanya PKBM ini dan memfasilitasi. Saat itu meminjamkan ruang belajar, satu gedung ruang belajar di desa. Seperti itu, untuk
Ruang milik desa. Iya. Untuk belajar start awal. Betul. Gitu. Karena kemudian saya banyak kegiatan. Tadi seperti keterampilan, kemudian membuat jus bernol itu. Di programnya berarti. Iya, programnya itu adanya di saung kami. Jadi kebanyakan anak-anak siswa kami itu jadi malah seringnya di saung gitu. Dibanding di antar desa. Iya. Tapi kalau memang PKBM kita terintegrasi dengan desa, Mbak Ara. Jadi memang kalau misalkan ada warga yang ingin tahu informasi banyak tentang PKBM, itu bisa bertanya ke desa. Di ada namanya layanan desa ya. Itu bisa banyak bertanya, kemudian nanti desa mengarahkan pada kami, gitu, kepada PKBM. PKBM. Jadi memang PKBM ini terintegrasi dengan pemerintah desa dan sangat didukung gitu. Jadi namun ada yang tuh ini sedang merintis, jadi tinggal nunggu tumbuhnya. Betul. Namun ada juga pembiayaan swadaya masyarakat. Lagi-lagi ada subsidi silang. Karena memang tidak semuanya juga warga masyarakat, warga belajar di PKBM Insan Merdeka ini yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, tidak juga gitu. Ada juga yang memang dia sudah bekerja tapi pengen menambah ilmu gitu. Sudah bekerja tapi ijazahnya itu memang tidak punya ijazah SMA, tapi sudah bekerja gitu. Jadi butuh. Iya, butuh juga untuk ijazah untuk karir selanjutnya gitu, ada juga seperti itu. Jadi tidak melulu pada mereka yang keterbatasan biaya gitu. Tapi berapa porsi yang dikatakan atau istilah dari siswanya ini banyak, lebih banyak yang mana ini? Lebih banyak yang keterbatasan biaya. Lebih banyak. Iya. Ya, insya Allah kalau niat kita apa ya? Niat kita ibadah lah ya, kita ibadah membantu pasti ada jalannya. Sampai sekarang memang ada beberapa siswa yang bu belum bisa ambil ijazah karena ya silakan diambil saja ijazah, nanti kalau sudah menghasilkan baru kita belum boleh bisa. Karena kan dalam proses pembelajaran kita kan swadaya nih, ada biaya SPP-nya sebenarnya. Gitu kan, bagi yang mampu kan kita juga ada di beban tangan dari SPP, walaupun sangat terjangkau, antara terus paling besar 100.000 satu bulannya, paling besar 50-100.000 rupiah gitu. Untuk temuannya 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu gitu kan ya, itu biasanya kita kenakan untuk mereka yang sudah bekerja gitu ya, memang udah ada penghasilannya. Mereka juga butuh ilmunya gitu ya, karena operasional PKBM kan pasti ada buat menggaji tutor, ya kan? Kemudian untuk transport tutor dan segalanya itu kan membutuhkan biaya, gitu, pasti ada biaya, masih ada operasionalnya. Nah itu ada swadayanya, karena dalam kita tidak menekankan biaya tersebut harus rutin setiap bulan gitu. Misalkan mungkin dalam beberapa bulan sekali belum bisa ya, yang penting datang aja, tapi datang dulu. Nanti ada gitu. Yang penting mereka mau berkumpul dulu, belajar dulu. Nanti di akhir bu, saya belum bisa. Oh ya silakan diberikan dulu saja ijazahnya. Nanti kalau sudah bekerja, gitu ya. Berapapun silakan sebagai tanda syukur lah seperti ya, itu. Seperti itu. Ya itu masyarakat itu macam-macam lah karakternya ya. Jadi kita memang harus bisa menyesuaikan dengan karakter masyarakat barat. Saya dulu ingat dengan pesan dari salah satu guru besar saya di kampus saya dulu. Beliau sudah tiada, Profesor Dr. Agus Sidin Setiobudi. Beliau pesan kepada saya, sebenarnya kampus yang terbesar itu adalah masyarakat. Jadi belajar itu yang paling kena itu belajar di masyarakat, bukan di kampus. Dari masyarakat gitu ya. Jadi setelah kita, kalau dulu saya diwanti-wanti, setelah kamu jadi sarjana gitu, terjun ke masyarakat, itulah kampus yang sebenarnya begitu. Bisa nggak bermanfaat di situ langsung, gitu kan? Ya. Seperti itu, iya. Langsung dari. Iya, seperti orang. Itu Mbak. Ya, kalau untuk ini Bu. Pengen tahu nih, apa ada bedanya nggak di struktur organisasinya, seperti apa peran-peran yang terlibat? Oke. Dari PKBM ini mungkin ada bedanya.
Seperti pada umumnya lembaga pendidikan yang lain ya Mbak, jadi tetap ada ketua, sekretaris, bendahara, koordinator paket A, koordinator paket B, koordinator paket C, dan juga koordinator untuk cakupan hidup, untuk life skill. Skill yang lain ya. Iya. Ada koordinator life skill itu jadi satu. Jadi untuk pembuatan jus berenuk sama orangnya dengan koordinator beternak. Padi ternak dulu lagi. Karena memang masih kita masih keterbatasan SDM di sana, jadi ya kita merangkap-rangkap gitu. Untuk tutor juga, iya untuk tutor juga merangkap-rangkap kayak seperti guru SD ya, guru kelas ya. Kalau guru SD itu kan yang ngajar guru kelas macam ini. Iya. Memang keterampilan tutor itu sangat dibutuhkan untuk mengajar di negeri sekarang, hari itu sangat dibutuhkan. Jadi tutor itu harus serba bisa memang, serba bisa. Ya terjun ke sana udah pasti. Iya. Betul. Selama berapa tahun ini sudah ada capaian apa aja nih yang dirasakan yang sudah diperoleh gitu ya? Iya. Ya, mungkin. Capaiannya yang paling terasa sekali ya memang perubahan mindset ya, walaupun perubahan mindset dari warga belajar walaupun ya, itu sedikit mindset, tapi iya attitude itu luar biasa. Saya punya satu siswa itu warga belajar Mbak Ara. Namanya Andriansyah. Oh, itu luar biasa sekali. Anaknya itu. Iya. Dia bekerja di terminal Baladon Bogor. Ya. Bekerja sebagai apa ini? Sebagai supir tembak. Oh, oke. Okay. Sebagai supir tembak angkot. Tadinya itu sangat apa ya, urakan. Jadi bahasanya juga apa bahasa terminal ya. Tapi setelah kita didik, proses belajar, alhamdulillah. Karena sudah sangat santun, kalau ketemu juga di terminal juga saya lihat, saya sering sering warawiri di sana melihat dari kejauhan. Oh sekarang sudah pakaiannya sudah lebih rapi, cara bertutur katanya juga sudah mulai sopan gitu kan. Iya, ada perubahan itu kita sudah senang, itu capaian ya. Iya. Capaian itu. Kemudian ada satu lagi warga belajar saya, namanya Sumintra. Itu juga sudah apa namanya sudah selesai paket C di tempat di Termoteka, kemudian diterima bekerja di salah satu perusahaan yang memang dia inginkan. Iya, yang memang dia inginkan. Dia luar biasa bersyukurnya, dan saya tidak terpikir Bu sebelumnya kalau sudah saya lama bisa bekerja di dari Termoteka itu. 3 tahun belajar, ya 3 tahun belajar dan ikut ujian dan kemudian setelah selesai dapat ijazah itu terus melamar di perusahaan yang dia inginkan itu, dan dia merasa ternyata saya ini berguna ya gitu. Dia bisa bangga ya. Iya dia bangga, ternyata saya ini diterima ya di masyarakat begitu. Jadi capaian itu tuh luar biasa. Untuk aktualisasi dirinya dia. Iya betul. Bisa diterima di masyarakat, diterima di dunia kerja, itu luar biasa capaian. Iya, bagi memang itu kan tujuannya, tujuan utama. Iya. Dari PKBN. Iya. Dan kebanyakan untuk 2 siswa yang saya sebutkan itu punya motivasi untuk melanjutkan lagi ke perguruan tinggi, saya mau kuliah, Bu. Nah, itu yang sama sekali belum pernah pendidikannya dia udah mulai. Iya, dia sudah mulai punya keinginan untuk belajar lebih tinggi lagi gitu. Seperti itu Mbak, itu menurut saya capaian luar biasa. Kemudian bisa itu ya, iya. Karena kita kenalnya dia bukan dari kecil ya, kita iya. Kenal dari umur. Iya, betul. Kemudian untuk capaian selanjutnya yang terasa itu dari usaha mandiri tadi, seperti pembuatan jus berenuk itu, kemudian dari peternakan domba tadi. Nah untuk capaian jus berenuk ini semakin dikenal, ternyata buah berenuk yang tidak dianggapnya tidak ada gunanya itu dan rasanya tidak enak ternyata kalau diolah punya bisa ya sebenarnya apa. Iya saya ternyata iya jadi penasaran iya ya. Kedepannya insya Allah ini akan jadi brand andalan ya, bekerja sama dengan berbagai pihak gitu ya. Untuk pemasaran di sebelum ini nanti kita akan ke Bepom gitu, KM lah ya. Itu sebutannya. Karena selama ini masih dipakai kalangan sendiri dulunya. Gitu. Satu lagi untuk ternak domba. Nah, dengan
adanya peternakan ini, capaiannya tuh luar biasa, Mbak. Desa Petir ini kan memang tipologinya tadi ya, ada ya, ternak. Ternak itu baik itu dia ternak ayam, kambing, maupun ikan, kolam ya. Itu memang warga masyarakat di sana itu banyak yang memiliki tadi kolam ikan, usaha pengusaha kolam ikan, pengusaha domba, pengusaha ayam gitu ya. Itu memang banyak, memang tempatnya di situ gitu. Nah, untuk remaja-remaja yang atau apa ya, bapak-bapak mungkin itu juga tuh mereka masuk pada ranah yang kita rekrut dalam ternak ini, life skill ini. Kenapa? Ini saya dapat info juga dari teman-teman di IPB ya, artinya mereka yang belajar atau kuliah di dunia di jurusan peternakan saja belum tentu ketika lulus mau berkecimpung serius ke situ, karena dianggap beternak itu adalah pekerjaan orang tua. Enggak prestis gitu ya, kayaknya kok peternak itu jadul gitu ya. Padahal setelah kita tahu teknologi yang baru, kemudian tahu cara apa ya, kita mengubah mindset itu, jadi nanti anak-anak muda mau gitu berkecimpung di situ. Seperti misalnya di Montekan ini sudah digawangi oleh tuan suami saya ya. Itu dia ketika sedang beternak itu sepatu boot ya kan, kemudian pakai topi cowboy ya kan? Artinya memang gaya-gaya ya, kostumnya iya, gaya-gaya yang memang milenial gitu. Dan kita memang mencoba peternakan ini peternakan milenial supaya mudanya mau serta begitu, supaya mindset-mindset tadi pekerjaan jadul ini bisa pelan-pelan. Nanti kalau tidak ada yang mau beternak nanti bagaimana gitu kan? Iya, seperti itu. Jadi ternaknya juga kandangnya kandang bersih yang pakai teknologi yang bagus ya, kok pengairannya juga yang irigasi yang mengalir seperti itu. Itu yang sedang kita terus gali dengan teman-teman di PB gitu. Itu itulah keunggulannya juga ya. Iya, capaiannya. Nah sekarang Motekan sudah sedang membangun kandang dengan kapasitas 1.000. 1.000 ya? 1.000 insya Allah, dari 100. Iya, capaiannya. Baru dibangun, memang belum selesai. 70% wow, sebentar lagi insya Allah gitu. Kok untuk domba? Untuk domba di ladang yang lelah itu pisah dengan yang tadi di depan saung. Iya, karena di situ ladang yang ya, besar pasti. Itu ternak domba ini harus jauh dari pemukiman. Itu memang sudah syarat ya. Syarat untuk ada di dinas kebersihan, dinas kesehatan, dinas peternakan, itu memang untuk kandang itu harus lebih jauh dari pemukiman, karena apa ya, kotorannya, mungkin udaranya jadi kurang sehat ya untuk 1.000 ya. Apa sih pasti? Kalau dari pengalaman menariknya apa nih, mungkin dari tahun siswa yang mengajar tadi anak jalanan, nanti yang sekolah mengajar yang sesuka siswa, apa sih yang paling berkesan mungkin buat pengalaman atau tantangannya yang diceritakan? Yang paling berkesan itu adalah mengubah mindset warga masyarakat. Ini nomor satu ya. Satu. Yang paling berkesan itu adalah susahnya mengejar mindset mereka akan pentingnya pendidikan. Iya, pendidikannya berarti masih mereka. Iya, mereka lebih berpikir yang penting punya duit, mau sekolah kan saya punya uang kan gitu kan. Tujuannya ke sana untuk materi. Materi. Jadi buat apa sekolah sedangkan saya sudah punya segalanya kan begitu ya? Sekolahnya buat apa gitu? Saya sudah punya segalanya loh. Gunung, tanah, semua saya punya, berarti peninggalan. Itu berarti masuknya dari mana tuh agar mereka mau gitu? Masuknya dari titik baliknya tuh di mana sampai mereka tuh akhirnya memutuskan? Pertama, memang dia sama dengan pemerintah desa. Nanti desanya juga punya apa ya, punya sosialisasi, dibantu pemerintah desa sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, karena desa kan punya apa tuh namanya yang perangkat desa ya, perangkat desa itu ya, dan ada musyawarah desa juga. Di sana kan ada
orang-orang yang secara administrasi memerlukan ijazah seperti RT, RW, panitia pemilu, panitia gitu kan. Panitia itu butuh ijazah. Dan disitulah masuk sosialisasi dari pemerintah desa bahwa ijazah itu penting gitu. Jadi mereka juga akhirnya yang satu sendiri mau ya untuk. Iya, tapi mendapatkan ijazah itu tidak mudah. Harus ada proses pembelajarannya karena yang diinginkan adalah perubahan perilaku, bukan hanya mendapat ijazah gitu. Iya kan? Jadi disitulah bantuan pemerintah desa utama. Dan yang kedua, dari beberapa orang yang misalnya angkatan pertama saya itu ada angkatan pertama kami ada sekitar 12 orang. Nah, 12 orang ini merupakan orang-orang yang berpengaruh di desa itu. Gitu. Sama saya saya rekrut untuk iya. Jadi seperti aparat desa, pemerintah desanya, aparatnya gitu ya. Kemudian orang-orang yang berpengaruh kayak tokoh masyarakatnya. Ternyata tokoh masyarakat di sana sekelas apa ya, kayak penghulu ya, mungkin ya kalau di sini ya. Jadi penghulu yang benar-benar berpengaruh ya, yang dilihat gitu ya. Di ada ustadz, tokoh masyarakat itu ternyata juga belum punya ijazah SMP, SMA, tapi pemahaman agamanya bagus, mereka lulusan pesantren gitu kan. Jadi ketika menyampaikan ke masyarakat itu didengar gitu kan sama warga yang lain gitu. Ayo. Iya, didengar. Nah, tokoh-tokoh ini yang kita rekrut, kemudian kita berkumpul, ada belajar, iya, berkumpul, belajar, dan akhirnya mereka dapat ijazah, ya kan, setelah proses belajar itu. Nah, mereka yang meneruskan informasinya ke warga yang lain, gitu. Jadi memang harus strategi. Gimana caranya mengambil hati masyarakat? Ayo, gitu ya. Ya. Mau. Masyarakat, karakteristik masyarakat desa nih, masyarakat kota itu luar biasa loh. Bedanya. Betul. Kalau masyarakat kota terbuka dengan informasi, tapi kalau masyarakat desa tertutup dengan informasi, artinya kekeh dengan pendiriannya masyarakat desa yang berwarna. Iya. Begitu. Iya. Iya. Apalagi mindset para wanita di sana, yang biasanya di sana itu memang tamat SD mereka menikah atau dinikahkan gitu ya sama orang tuanya. Si belia-belia di sana memang kebanyakan belasan lah ya, usia belasan sudah menikah. Nah, nanti ketika ya ketika sekian tahun melihat temannya yang lain bekerja, misalnya melihat teman yang lain lebih maju dari dia, dia izin sama suaminya untuk saya mau dong bekerja, dari itu saya mau sekolah, tapi suami tidak mengizinkan. Jadi mindset bahwa perempuan itu ya sudah, perempuan itu nanti masuknya ke dapur gitu, ke sumur gitu ya, buat apa sekolah gitu kan, kayak gitu. Jadi mindset seperti itu harus terubah. Saya masuk ke ranah parenting di sana, saya katakan kepada teman-teman saya, warga masyarakat sana itu ibu-ibu ya, mendidik anak itu pakai strategi nanti. Mendidik anak itu ada ilmunya. Walaupun menurut ibu, saya udah punya suami, gak boleh sekolah sama suami. Takutnya nanti kalau sekolah, saya macam-macam sama suami. Ada yang mendengar pikirannya ya. Padahal saya bilang, bu, sampaikan ke suami, wanita cerdas yang terbuka itu gunanya untuk mendidik anak. Biar anak yang ibu. Bahwasanya wanita itu merupakan pendidik yang utama dan pertama di rumah dalam mendidik anak gitu. Jadi kalau para wanita di rumah atau ibu di rumah tidak cerdas, kurang informasi, tidak up to date, bagaimana bisa mendidik anak? Dan kemarin sempat berhasil saya mensosialisasikan ini di saat pandemi, Mbak. Itu PR sendiri ya. Saat pandemi, saya berhasil. Berhasilnya apa? Saat pandemi itu, siswa atau anak-anak belajar di rumah baik daring. Iya, betul. Pakai gadget. Iya kan? Pakai handphone. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang diminta oleh guru untuk dibuka anak belajar di rumah. Lalu gitu kan? Sedangkan orang tua di rumah mah juga ada yang masih buta huruf. Jadi mereka juga nggak bisa mengikuti. Iya.
caranya, secara IT-nya bagaimana ini gitu kan, mendidik anak di rumah kan juga susah. Ternyata katanya gini, ternyata mendidik anak di rumah, ngajarin anak, ngajarin PR anak di rumah, kebingungan orang ya. Saya SD aja nggak tamat bu kan gitu. Akhirnya banyak curhat ke saya, ya. Curhat ke saya, bu ini gimana? Ngajarin PR anak, saya SD aja nggak lulus bu. Pelajarannya susah-susah amat gitu kan. Nah, disitulah saya memberikan pengertian pada mereka, berarti jadi itu harus cerdas. Memang jadi ibu itu harus banyak informasi, up to date, harus sekolah, saya bilang gitu. Paling tidak dengan ibu berkumpul dengan PKBM misalnya TK, kemudian sharing dengan teman-teman yang lain, nanti saya datangkan juga mungkin ada tutor tamu atau teman dosen tamu dan sebagainya, itu menambah pengetahuan ibu semua. Nah, dari situ lah mereka terbuka, oh iya ya bu, sekarang sekolah belajar baru pakai handphone gitu ya. Handphonenya jadi ngekaman, susah. Ibu lu ketanya juga ya. Buat tuh memang. Akhirnya mereka terbuka sedikit kesadaran. Kita juga masih pengen lagi ya, ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi. Semoga kita ada waktu lagi ya, Bu. Iya, Mbak Ara. Baik, kalau gitu terima kasih banyak waktunya untuk Ibu Feni. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ini video ketiga, mungkin ini sebagai akhir video kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton di rumah. Terima kasih juga terlebih kepada Ibu Femi ya, sudah bersedia memberikan informasi, kisah-kisah inspiratif untuk kita semua menonton. Kita tahu nih apa itu PKBM, dan kalau misalnya kita mau mencoba merintis mungkin ya, kita melihat karakteristik harus dari desa yang bisa ada gitu ya, terima kasih daerahnya masih masih. Terima kasih sekali pemirsaan berharga, semoga ini berguna. Amin. Dengan begitu mungkin kita tutup acara kita, video kita kali ini, perbincangan kita. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan kembali untuk kita ngobrol dan mungkin ada seri-seri selanjutnya ya, kita nggak tahu nanti siapa tahu ada gitu ya mungkin ya. Semoga ini berguna dan terima kasih Bu Femi, terima kasih kepada Bapak, dan wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.